Oke, sudah. Sekarang kita scroll ke bawah ya. Kita akan membuang kepada yang terhormatnya, teman-teman. Langkahnya seperti sama tadi. Oke, sudah. Oke, sudah ya teman-teman, kita tinggal di bagian peta. Kita perbesar ya. Oke, cukup. Tekan Alt dan klik kanan. Oke, teman-teman, sudah ya. Kemudian kita pilih file, kemudian kita pilih save as, kemudian kalian pilih JPEG, kemudian save. Kemudian kalian pilih save ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Inilah hasil dari settingan kita tadi di Photoshop ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menghapus tag-nya di bagian dalam ya. Kita hapus dulu ini. Kita pilih filenya yang bagian isi ya. Oke, kalian bisa langsung pilih rectangle tool, kemudian seleksi. Oke, tekan Ctrl J di keyboard. Kita tutup matanya di sini. Tekan Alt dan scroll ya teman-teman. Kemudian kita pilih clone ya teman-teman. Kita perbesar. Oke, sudah, kalian pilih di layar satu ya, tekan Alt dan klik kanan, kita sapukan. Oke, sudah ya, tinggal sebelahnya kita perbesar dulu.
Sudah jadi ya, mungkin di sini agak belepotan ya. Kemudian setelah jadi seperti ini, kalian pilih file, kemudian pilih save as, kemudian pilih jpeg dan save ya. Ini hasil yang sudah saya save ya, ini hasilnya. Ini belangko kosongan yang sudah saya hapus tag-nya ya teman-teman. Oke, untuk proses berikutnya yaitu kita akan masuk ke bagian sini ya. Oh, bagian di atau di software Corel Draw. Kita open dulu new. Oke, kemudian kita pilih unitnya sentimeter, terus kita bikin lembar kerjanya ya teman-teman. Di sini lembar kerjanya untuk panjangnya 27 cm dan untuk tingginya 19 cm. Kita masukkan lembar kerjanya 27 cm dan untuk tingginya 19 cm. Oke, kemudian kita masukkan tadi hasil belangko kosongannya ya, yang dari Photoshop kita masukkan ke Corel Draw. Oke, kita buat di sini untuk tingginya 19 ya, kita bulatkan, kemudian tekan P di keyboard. Oke, udah jadi. Kemudian kita tambah halaman 2 ya, kita tarik untuk bagian dalam, kita bulatkan untuk tingginya 19. Oke, kemudian tekan P di keyboard. Sudah jadi ya teman-teman. Oke, settingan untuk belangko kosongannya udah jadi, dan ini adalah contoh yang udah saya edit ya sebelumnya. Ini teks yang udah saya masukkan ya teman-teman. Sini kalian tinggal mengganti saja. Kemudian untuk alamat ininya juga bisa diganti ya, untuk nama mempelai wanita dan mempelai pria ini juga bisa kalian ganti, dan ini sudah bisa diedit semua ya teman-teman. Dan di sini untuk area denah ya teman-teman, dan untuk bagian dalam di sini kalian sudah bisa menggantinya ya teman-teman, ini bisa diedit. Nama orang tua juga, mempelai pria juga kalian bisa mengganti ya, tinggal diedit saja. Kemudian akad nikah di sini juga bisa diganti, resepsi juga. Oke, kemudian keluarga besar.